Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video bagaimana menjadikan laptop sebagai hotspot. Jadi dalam satu laptop ini jaringan kita bisa terbagi ke smartphone atau ke laptop yang menggunakan WiFi. Pertama-tama kita aktifkan dulu koneksi modem kita. Sudah aktif. Selanjutnya kita hidupkan WiFi laptop kita. Kita gunakan software Connectify Hotspot. Software ini bertujuan untuk menjadikan hotspot WiFi ya. Jadi dari jaringan satu laptop ini bisa terbagi. Pertama kita buat nama hotspot tim kita apa. Di sini saya buat nama network password. Kita ganti 1 sampai 8. Sudah kita setting hotspot sama password. Sekarang kita start hotspot. Sekarang kita coba apakah koneksi hotspot kita telah berhasil. Di sini saya menggunakan smartphone ya. Kita pilih WiFi. Kita lihat jaringannya. Jaringan tadi network ya. Sama dengan ini network. Kita klik. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Sudah tersambung. Kita tes jaringannya. Sudah bisa ya. Berarti kita telah berhasil menggunakan hotspot dari laptop kita. Selesai video saya kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.